Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriansa. Di sini saya akan mengerjakan analisis rangka baja dengan menggunakan SAP 2000. Nah, di sini kita langsung masuk ke SAP-nya aja. Kita silang dulu. Kita pencet file new model. Nah, ke satuannya itu tetap KNMC. Nah, di bawah sini KNMC. Ini kita saya pakai dua dimensi. Terus saya pencet ini, pilih ini ada tiga pilihan, ini kita pilih part terusnya. Nah, di sini ada beberapa orang ini. Ini saya isi dulu 4. 4. 6. 6. Ini saya isi 5. 5. Ini 2. Nah, ini kenapa saya isi seperti ini? Yang 4 ini itu panjang bentangan dari ini rangka baja yang saya mau buat ini. 8 panjangnya saya bisa bagi 2. Ini 0, ini dari titik kiri dan kanan itu 0, ukurannya tidak ada. 5 ini panjang, ini banyak dari simpul yang kita pakai ini. Ini saya pakai 5. Dari kerangka ini yang saya mau gambar, kita tinggal oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini itu kita langsung lock semua ini. Karena kita hapus, kita mau sesuaikan sama gambar yang mau kita buat. Kita silang aja, kita ambil dari ke atas, kita kembali lagi ke sini, kita silang lagi, kita gambar sesuai dengan rangka baja yang mau kita analisis. Kita gambar harus pas dari titik-titik yang ada di titik merah ini. Nah, kalau sudah seperti ini itu kita tinggal masukin dalamnya bebannya. Jadi kita masuk ke mode ini, event, terus kita pilih material. Nah, ini kita pakai HDD new. Kita masuk ke event lagi, kita ke ini
menurut prioritasnya. Karena kita mau menambahin beban hidup, karena di sini itu udah ada rumah mati. Ini kita lebih beli life. Section properties. Nah, di sini kita pilih frame section. Nah, kita di sini pencet ada new property. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari baja ini. Dan di sini saya pakai baja channel. Nah, kita di sini tuh kita tinggal isi 100 dikali 7,5. Dan di sini tuh kita pilih BG41 kita. Nah, ini kita tinggal isi 0,1. Ini 0,05. Kenapa 0,1 0,05? Karena ini ada ini 100 itu. Ini 0,1 itu dari 100 ini. 0,05 itu dari 50. Nah, seperti itu seterusnya. 0,0075. Bawahnya itu 0,005. Nah, kalau udah seperti ini itu kan udah BG41. Nah, sudah selesai, kita langsung oke. Nah, udah tambahkan di sini, udah oke. Di sini kita langsung masukin beban terpusatnya dulu. Kita masukin beban terpusat, kita klik dari sisi kiri. Nah, sekarang kita masuk mode, kita masuk ke assign join load. Nah, di sini ada tiga pilihan ini. Nah, di sini kita akan pakai forces. Nah, di sini kita tinggal isi dari led, sumbu lednya min 0,5. Kenapa min 0,5 itu? Karena bebannya itu gravitasi. Oh, anunya juga satunya itu jangan lupa kita ganti ke nmmc. Yang ujung ini juga kita ganti nmmc. Kita lanjut lagi ke ini. Kita tandai. Tandain. Thank you.
kita masuk ke mode asai, join loop, forces. Ini kita isi min 1 ADD, oke. Nah, hasilnya itu kan seperti ini. Jika sudah seperti ini semua itu, kita langsung tandain semua. Kita masuk ke assign, kita join root forces. Ini kita ganti ke beban hidup. Ini satuannya kita ganti ke KG. KG MC. Nah, ini. Ini kita ganti ke minus 60. Kenapa minus 60 itu? Karena beban hidup saya itu 60. Kita tinggal oke. Ini kita ganti dulu ke KG MC. Nah, ini tuh seperti ini. Habis itu kalau udah seperti ini tuh kita tandain semua. Kita tandain semua. Oh, kita run now dulu, run now. Kita run now. Run now. Ini kita pencet ini aja. Run now. Kemudian masukin ke tugas pertemuan 6 pertemuan 7 ke Jansa. Nah, nanti kan saya yes. Nah, kalau udah muncul seperti ini tuh kita ke kita buka kunci dulu. Oke. Okay. Nah, akan muncul seperti ini. Jangan lupa kita lock semua. Kita tandain semua. Nah, habis itu kita masuk ke mode assign. Kita pilih frame. Ini frame section kita pilih. Nah, ini udah ada di sini, kita tinggal oke. Okay. Nah, akan jadi seperti ini. Habis itu kita ke mode ini, kita pencet aja. Bukan. Kita kunci dulu. Kita pencet ini. Kita masuk ke edit. Kita buka ini. Ada kita anu lagi. Kita run ulang. Kalau biru itu tandanya bagus, cuman itu terlalu boros. Dan di sini kita itu harus memerlukan yang ini aja.
biar hemat. Yang hijau sama kuning. Kalau yang merah itu tandanya itu ditaruhin beban hidup itu bajanya itu akan patah atau roboh gitu. Kalau udah masuk ke seperti ini tuh kita tinggal pencet centang ini. Centang. Kita pilih aksen ini extrude. Tinggal copy. Buka gambar dulu. Oke. Nah, akan jadi seperti ini. Habis itu kita kalau menentukan 3 dimensinya, kita view, edit. Bukan. Event. Kita lock semua dulu. Nah, itu kita ke edit. Kita duplikat. Nah, ini itu jarak dari rangka satu ini ke yang satunya. Kita pakai jarak satu. Terus kita number isinya itu banyak rangka yang kita buat ini. Ini saya tambahkan 12. Hasilnya akan seperti ini. Mungkin itu saja dari saya tentang langkah-langkah menganalisis rangka baja ini, walaupun tidak sempurna dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.